Assalamualaikum guys, video kali ini aku bakal bagiin tips dan trik bagaimana melakukan propagasi berbagai jenis tanaman string. Nah, ini beberapa jenis koleksinya aku. Yang pertama adalah tanaman string Ophiuchus yang biasa juga disebut dengan SOP atau sukulen tasbih karena bentuk daunnya yang bulat-bulat menyerupai tasbih. Tanaman string of pears ini aku tanam di pot ukuran 6 cm. Ini yang jenis variegatanya ya guys, aku mix dengan yang berwarna hijau biar cepat rimbun karena pertumbuhan yang variegata lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang berwarna hijau. Hal ini disebabkan karena daun dengan bercak berwarna putih atau kuning kurang efektif dalam menyerap energi matahari dibandingkan daun yang sepenuhnya hijau, sehingga pertumbuhan tanaman ini menjadi lebih lambat. Ya guys, cantik kan? Ini aku kreasikan dengan menggunakan bantuan kawat agar sebagian tanaman menjala melingkar mengikuti kawat. Jika kalian tertarik untuk membuat rangkaian seperti ini, untuk cara membuat rangkaiannya kalian bisa cek di video aku yang berjudul Merangkai Bunga Ivy Hedera Helix. Untuk linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, lanjut ke tanaman yang kedua. Ini adalah tanaman string of heart yang biasa juga disebut dengan SOH atau untaian hati karena daunnya yang sangat unik menyerupai hati. Tanaman ini adalah salah satu tanaman favoritnya aku loh guys. Harganya juga lumayan karena bentuknya yang unik dan lucu banget. Apalagi yang variegatanya ini loh, love 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 pink itu, keren kan guys? Ada beberapa jenis warna tanaman string of heart. Setahunya aku sih ada 3 jenis warna yaitu hijau, pink variegata dan silver. Di sini aku baru mempunyai 2 jenis warna koleksi, yang pink variegata dan yang hijau. Karena tanaman jenis string adalah jenis tanaman yang merambat, jadi cocok banget untuk dijadikan tanaman ganti ya guys. Karena aku mempunyai beberapa pot tanaman string of heart, jadi untuk pot yang ini aku kreasikan bentuknya agar ada bagian yang menjalar ke atas dan ada bagian yang menjuntai ke bawah. Karena tanamannya belum rimbun, jadi belum terlalu kelihatan hasilnya. Yang pasti bakal cantik banget kalau udah rimbun. Nah, ini untuk yang warna hijaunya dan aku tanam di pot diameter 8 cm dan udah rimbun banget. Oke, next ke tanaman selanjutnya. Untuk tanaman yang ketiga ini aku punya tanaman string of dalpin, bisa juga disebut dengan SOD atau untaian lumba-lumba karena daunnya yang unyu-unyu seperti kumpulan lumba-lumba yang melompat. Kelihatan gak guys lumba-lumbanya? Beberapa jenis koleksi stringnya aku. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Jika video ini bermanfaat, dibantu share-nya juga ya guys. Untuk tanaman yang pertama yang akan kita propagasi adalah tanaman string of pears atau sukulen tasbih. Sebenarnya untuk propagasi tanaman jenis string ini sangatlah mudah. Hal yang wajib diperhatikan adalah pertama, sediakan tanaman yang akan kita propagasi. Kemudian untuk melakukan propagasi sebaiknya dilakukan saat cuaca cerah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kebusukan akibat lembab dan dinginnya suhu udara. Kemudian yang sangat penting sekali untuk diperhatikan adalah media tanam yang akan kita gunakan. Ini wajib sekali untuk diingat ya guys, salah-salah menggunakan media tanam bisa fatal akibatnya. Lanjut ke tanaman yang kedua, string of heart. Ketika akan memotong tanaman, pilih bagian yang sudah berakar atau berumbi untuk meminimalisir kegagalan. Jika tidak ada, pilih bagian yang sudah agak panjang dan potong di bagian yang agak kepangkal. Thank you.
Oke, lanjut ke tanaman yang ketiga, string of Delphin. Bagian tanaman seri yang sudah selesai kita potong. Sekarang mari langsung kita tanam ke media tanam. Seperti biasa di sini aku menggunakan media tanam tanggus karena lebih praktis dan ekonomis. Karena aku tinggal di Bukit Tinggi dengan udara yang sejuk dan dingin, tanah humus sangat cocok untuk tanaman jenis sukulen dan kaktus karena tekstur tanah yang sangat polos. Untuk info lebih lanjut bisa cek video aku yang berjudul media tanam kaktus sukulen anti busuk. Cek linknya di deskripsi ya guys. Bagian yang akan kita tanam adalah bagian pangkalnya saja, karena tanaman yang kita potong belum berakar dan bagian yang lainnya tempatkan di atas permukaan tanah saja, jangan sampai tertimbun tanah. Jika tertimbun tanah akan membuat tanaman mudah busuk. Setelah tanaman tertanam dengan baik, siram tanaman hingga tanah lembab. Kemudian tempatkan tanaman di tempat yang teduh dan jangan disiram kembali hingga tanah kering. Informasi tambahan, tanaman sering bisa kita tempatkan di indoor ataupun outdoor. Namun jangan sampai terkena matahari secara langsung ya, karena daunnya akan gampang sekali terbakar. Jika di luar rumah, tempatkan di sekitar teras atau di bawah pepohonan yang rindang. Dan jika ditempatkan di dalam rumah, perhatikan pencahayaannya. Pastikan rumah Anda masuk cahaya matahari seperti ini. Jika tidak, maka tanaman akan gampang busuk karena minimnya cahaya dan udara dalam rumah yang lembab. Untuk penyiramannya cukup disiram ketika tanah kering saja. Sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video aku berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.